Swastiastu, semeton OS dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Tiang, ditemani oleh partner Tiang, Umbon. Nah, kali ini kita akan mengulik dan mencari tahu secara mendetail lah ya, mengenai siapa sih seorang seniman ini. Ini seorang seniman yang berkiprah di dunia musik, seni kerawitan. Nah, biar tidak lama kita langsung saja. Ya, inilah orangnya. Ceder Janu. Adinya. Sebelum mulai, kenapa kita tidak ganti baju? Ya. Karena tadinya kita cari istrinya. Sekarang suaminya. Ya, partnernya ya. Partnernya ya. Ini adalah seorang Janu. Tapi mungkin karena Janu saya tahu sekolahnya dulu di Jogja. Ya. Jadi teman-teman di sini, teman-teman OS, siapa sih itu Janu? Ya, banyak yang mungkin lah. Itu penting kita perkenalan dulu nama lengkap, tapi yang ngetren kan sudah tahu Janu. Siapa yang tidak tahu Janu musik ya, nama lengkap Yan Pria Kumara, Kumara? Janardana. Woi, keren. Pria Janardana. Maroyan Maroyan nama lagi lera kok kaku aja no masa saya bisa kok no lemesang rilek ya, rilek ya. Oh, sudah ditemani ini, kenapa kita tidak bisa? Oke. Begini, Janu, kita duduk poin aja, Jan. Ya. Kewang ajak seniman seperti ini loh. Ya nak lagi santai kan? Rilek aja. Kita kan enggak siap formal-formal gitu. Ya. Artinya begini, Jan, Janu ini basicnya sebenarnya pemusik tradisi. Ya. Tapi bapaknya seorang dokter. Kenapa Janu memilih di kesenian, kenapa tidak dokter? Itu dulu yang terpenting. Oke, yang pertama dulu emang pengen jadi dokter. Jadi dokter. Oh, ada keinginan sampai kelas 3 SD, kelas 4 SD masih sering bantu-bantu bapak bersihin alat, apapun itu, alat operasi, dan juga pernah sampai ada operasi bapak saya digendong. Ikut. Juga pernah sampai bantu bapak jarit manusia, manusia kan itu dijarit robek, pernah ikut juga. Tapi ketika saya mengenal musik sedikit dari televisi zaman itu, saya mulai tertarik dengan musik. Jadi di kelas 4 SD saya minta kepada orang tua saya untuk kursus gitar. Awalnya udah mulai musik gitu kan? Ya, pada saat itu saya mengawalinya dengan gitar klasik. Tapi itu nggak berlangsung lama, paling cuma sebulan baru sampai di fingering aja yang mendasar, nggak banyak. Setelah itu saya pindah ke gamelan, ya, namanya masih kecil ya, kelas SD kan belum konsisten kayak gitu, biasa. Karena saya pindah ke gamelan, waktu itu saya ikut di Sanggar Biang Lala namanya. Kemana? Yang di Pasaan. Udah. Karena sebelumnya saya ikut sanggar itu cuma kursus tari. Awalnya kursus tari. Tapi saya selalu jadi korban guru tari. Korbannya? Karena paling blok kan. Agam kekeh gitu, sehingga terus yang paling parah nggak bisa hafal, gerak susah sekali hafal, kayaknya ada gangguan ya. Hafal gerak gangguan. Coba hafal ya. Apalagi udah pindah sekarang itu kan sanggarnya sangat dari mah ada ke timur biasanya latihan, udah dipindah sekarang ada ke selatan, barat, tambah bingung dah. Ya. Pantas namajang yo ke kanan, bisa ke kiri, kanan terbiasa dengan arah gangguan. Jadi saya pindahlah ke gamelan. Begitu pindah ke gamelan,
dasar biasa gangster. Setelah itu dilihat dengan gurunya, ya kayaknya ini bisa langsung naik ke ugal. Dari sanalah saya belajar ugal. Nah, setelah itu masuk ke SMP. Ternyata di SMP saya juga lumayan SDM seninya. Sehingga semakin senang. Iya. Jadi pikiran di dokter itu semakin berkurang sampai tingkat SMA saya mau kok kuliah sekolah di Kokar tapi dilarang sama bapak. Saya diimbau untuk cari SMA aja dulu yang umum, itu SMA Sutabanan. Saya nggak mau karena di sana image-nya orang pintar-pintar, rajin. SMA 1 SMA 1 Tabanan. Memang strong image-nya SMA 1 Tabanan pada saat itu ya untuk rakyat Tabanan. Jadi kayak takut gitu loh. Saya pengennya di Bisma SMA 2 karena di sana ada Pak Yan Kium. Pada saat itu sedang memang senang populer banget seorang Pak Yan Kium. Jadi pilihan saya hanya Bisma karena seninya dan Pokar, keduanya itu dilarang. Saya di SMA 1, tapi nyatanya di SMA 1 saya di kelas sampai pernah ketahuan guru sosiologi tahu namanya Ibu Rai, saya ingat sampai sekarang. Saya buat titik laras di SMA. Udah buat titik laras. Saya senang buat notasi di depan belajar apa, di bangku saya nulis apa, itu terus berbeda sampai ketahuan. Loh, ini kamu buat apa gitu. Oh, enggak Bu, buat gending aja gitu. Jadi dari sanalah saya semakin senang untuk komposing. Apalagi pernah dapat kesempatan untuk garap Pop Bali Tabanan waktu itu khusus untuk instrumen gamelannya. Tahun 2019 kalau nggak salah ya. Saya semakin senang, oh kok enak ya meng-create musik. Berarti Janu itu udah dari SMA udah mulai mengaransemen gitu kan. Udah buat titik laras. Berarti padahal sekolahnya tidak di sekolah seni. Iya benar. Dan yang lucunya lagi darahnya kan darah seni kan. Darah dokter. Sebenarnya iya di rumah, cuma yang menekuni sebagai profesi utama itu belum ada. Maksudnya nenek saya dulu muridnya Pak Mario kayak gitu. Sampai Pak Mario paksa nenek saya kasih jam supaya mau ikut berangkat aja, tapi nenek nggak mau kayak gitu. Dan juga di atas saya, leluhur saya memang seni. Jadi yang kayak buat perai tapaan di Banjar beberapa dari kakek saya kayak gitu. Jadi ada yang tukang kukup kenang juga kayak gitu. Memang ada, cuma yang menekuni aja belum baru generasi saya. Berarti memang dari leluhur ya, ada seni. Makanya adiknya Janu juga seniman, pelaku seni. Kan tidak ada yang di bidang medis ya. Yang ketiga nyoba juga jadi milih kedokteran, cuma nggak dapet. Oh berarti Janu sudah tiga. Yang terakhir cowok. Cewek. Dia IT. Tapi sebelum IT dia berpikir untuk keisi juga. Tapi saya tari juga. Tari atau teater dia. Teater juga bagus. Kalau dia ambil teater kan bagus lengkap ya, musik, tari, teater. Akhirnya Janu kan SMA di Tabanan, akhirnya tamat SMA memilih kuliahnya di? Tamat SMA saya nggak langsung kuliah, saya fokus untuk menjadi dokter. Oh sempat? Saya balik lagi karena saya berpikir setelah ujian nasional, saya berpikir bahwa oh kasihan orang tua ya, ada yang nerusin, apalagi saya cowok satu-satunya. Saya mencoba untuk membuang cita-cita saya di seni, komposer. Dan mencoba untuk belajar matematika, kimia, fisika, biologi kayak gitu dalam jangka waktu 1 tahun. Dan saya ikut tes kedokteran tahun depannya lagi kayak gitu. Jadi selama 1 tahun ini saya tinggal di Denpasar. Itu unik juga ceritanya. Jadi saya kursus di Denpasar untuk ujian kedokteran, ujian masuk kedokteran. Karena kursusnya di Denpasar, saya cari tempat tinggal di Denpasar, tapi menghindari Jalan Nusa Indah. Menghindari Jalan Nusa Indah, biar nggak ingat lagi. Nggak ingat lagi. Jadi, virusnya di sana. Konsletnya nanti. Setelah saya cari kos, sampai di Gatsu Barat, tempat kursusnya di Gor Ngurah Rai, GO, Indonesia Operation, nggak dapet. Karena nggak dapet sekian hari, saya mencoba iseng di Jalan Nusa Indah dari utara, dari Bobita. Orang Minang Nusa Indah.
Hah? Padahal menghindari itu sebenarnya. Karena di mana-mana nggak dapat. Jalan Saina penuh. Akhirnya di kos teman-teman GTK angkatan saya. Di sanalah saya dapat kos. Kos. Gus, di sini ada kamar kosong. Kalau cocok di sini aja. Nah, pada saat itu saya berpikir, wow, kok nggak jauh-jauh dari seni lagi ya. Akhirnya saya kos di sana 1 bulan aja karena nggak kuat. Teman-teman kos itu ada yang anak seni rupa, tari, gitu. Ini aja kemana ya? Jauh aja nih. Gangguan lagi. Saya pindah lagi dalam 1 bulan. Setelah kursus, saya cari kos. Setelah kursus, saya cari kos. Akhirnya saya dapat di Kesiman. Banyar Daud Tangluk namanya di selatan Banyar Serancang dan saya nggak tahu pada saat itu pengamen mersi itu saya nggak tahu zaman SMA itu. Jadi saya ternyata kos di belakang pengamen mersi selat satu tembok. Pada saat itu pengamen mersi terutama Jegob Pak Winda sedang naik-naiknya. Iya betul. Jadi hampir setiap sore saya dengar Jegob dan Jibrinya. Kalau pasti pada saat itu beli pacet yang main pada saat itu. Pacet beli gongah kayaknya setiap sore dengar. Wow, kok nggak jauh-jauh dari ini? Juga di kelas, ternyata saya sekelas sama keponakannya Pak Manceritel. Dia namanya Susilo Bandem. Susilo Bandem, tahu. Sekarang dia di Surabaya. Sekarang dokter, dia. Sama-sama ikut kursus kedokteran, kan? Ternyata nggak jauh-jauh dari ini. Ternyata ikut tes kedokteran di mana-mana, nggak dapat. Nggak dapat. Kecuali jalur belakang ya, pasti dapat. Saya mau yang murni aja. Nggak dapat, baru saya ke ISI. Akhirnya saya kembali ke cerita awal, mulailah di ISI. Artinya memang mungkin memang titahnya janu itu memang jalan kehidupannya sesuatu. Karena dari perjalanan kosnya ya maunya menghindar terus merapat selalu menghindar tetapi terus merapat gitu sebenarnya. Akhirnya memutuskanlah kuliah di ISI Denpasar. Di ISI Denpasar. Terus bagaimana tanggapan Pak dokternya? Ya nggak apa. Gimana apapun itu pilihan asal, kamu asal tekun pasti bisa sukses kalau gitu dia bilang ya akhirnya saya pilih di seni dan bergaul dan saya senang juga bergaul dengan teman-teman luar kenapa karena saya butuh informasi dari budaya lain lah orang yang lahir di lahir di tanah yang lain sehingga saya banyak bertukar pikiran akhirnya ya saya senang musik elektronik masuklah saya di sana tadi tamat di ISI S2-nya di Jogja saya lanjut di Jogja di pasca ISI Jogja bingung juga jurusannya di sana jurusannya penciptaan musik sudah general sudah umum ya umum jadi nggak terawitan aja tapi kan di teman-teman di khususnya di Bali ya Denpasar seputar itulah mengenal Janu itu kan seorang komposer apa namanya ini musik digital ya digital lebih elektronik lebih ketika orang nyebut Janu pasti mainnya elektronik Janu tidak lupa dengan tradisi gamelan Bali nya jadi elektronik ini hanya sebuah media saja sebuah alat saja tapi pengolahan saya tetap dari tradisi, tradisi. Artinya Janu tidak pernah meninggalkan tradisi. Kan? Apapun itu musik pesanannya, saya pasti gabung. Dari esensi-esensi itu ya diambil dia. Kayak skill di Bali namanya patet. Ada skill Arabian namanya Arab. Saya gabung dengan patet pengantar ageng kayak gitu. Pasti ada komunikasi kayak gitu. Berarti kita sudah tidak bisa lepas dari basic kita dasar kita kan. Bagaimana kalau lanjut ini kita bersuara kita cus dulu sekali ya. Yuk. Cus apa maksudnya? Kita cus ya. Cus macan. Ya short content kita semua ini. Inilah sebelumnya kita artinya sekarang Janu fokuslah di elektronik ya. Iya, sementara ini fokus elektronik karena memang targetnya sampai umur 30 tahun saya harus lengkap semua alat elektronik. Setelah itu 30 ke atas baru saya mulai dengan gamelan. Ya gitu. Artinya sekarang masih konsen di sini. Iya, tapi benar juga kan harus apa namanya? Konsentrasi lah konsisten kita main di sini ya di sini. Tapi kan yang paling penting kan tadi saya dengar bahwa sama sekali tidak pernah melupakan basic kita itu adalah Balinya kan gitu.
biar punya warna lah. Iya. Artinya pengalaman Janu bermain musik di elektronik di bidang musik inilah sudah banyak yang mengaransemen atau komposer membuat lagu. Mungkin saya mulainya sekitar tahun 2014 atau 2013 ya, saya lupa. Dan awal, sampai saat ini awal dalam awalnya sampai saat ini sekitar hampir 40-an sampai 50 karya udah tari udah ada. Itu pengiring tari ya. Mungkin hampir sebagian besar ujiannya satu diisi musiknya di sini ya. Yang paling parah angkatan siapa ya? Angkatan Uti, Adit, Mamet, ya, Krisna Satya itu kan. Tahun itu saya garap berapa ya? Di Sirian Pasar kayaknya 4, di si Jogja 2, kayak gitu. Tugas kampus dan event lain 10. Karena itu nyoba aja, kayak gimana rasanya, ternyata nggak enak. Terlalu banyak. Nah sekarang kita kan kebetulan ini Ray dia yang di bidang tari ya. Udah ya dibilang pengalaman menggarap kan sering juga kan banyak juga. Sekarang Janu kan menggarap sampai tadi 15 lah bilang 15 karya 10 karya. Gimana ini caranya biar karya ini tidak sama, punya identitas sama, sendirinya. Semuanya punya identitas Janu kan, itu itu terpenting kan. Misalnya membuat 10 semuanya ini biar tidak sama, tetapi bonnya cara Bali ya, aromanya itu Janu. Ya, ada trik khusus ya, atau gimana caranya menyiasati berkarya seperti itu. Misalnya tidak gampang loh 10 karya. Tekniknya gimana tuh? Karena pasti beda. Karena seberapapun kita punya style, tetap bagi saya konsep adalah Tuhan. Betul. Kayak itu Mamet, Asara, kayak gimana saya buat benar-benar kayak orang nulis kayak nulis, itu. Kalau si siapa waktu itu ya Gong Diah kalau nggak salah. Gong Diah dia body celebration, inspirasi dari yoga. Pasti beda musiknya sama Mamet. Juga si Trisna Andiani Putri. Dia cinta-cintaan. Pasti beda juga gitu loh konsepnya, pasti aroma tuh nggak kerasa kok sama. Cuma saya tanpa sadar pada saat itu hampir semua ada vokalnya, vokal whispering, kisi-kisi. Saya nggak sadar, akhirnya diceritahu sama salah satu koreografer, wih kok semua sama. Isi gini ya. Masa? Coba dengar ulang. Oh iya. Gitu. Artinya ya, itu kan juga bisa dipakai pembelajaran buat kita berkreativitas kan. Itu Janu kan dia menangkap elektronik. Nah sekarang yang terpenting Jan, bagaimana proses kreativitasnya? Tentang bagaimana proses kreativitas, yang pertama ketika ada tawaran beli buat musik, saya minta konsepnya dulu. Artinya konsep daripada si klien. Pakai klien dulu bahasanya. Klien menawarkan konsep A. Saya nggak langsung deal beli bisa buat musik, bisa nggak kayak gitu. Jadi saya baca dulu konsep, saya minta konsepnya ya. Kalau ada skripsinya, saya sering minta skripsi teman-teman juga. Saya baca dulu. Kalau saya punya ide, baru saya iakan proyeknya. Kalau nggak punya, sorry saya mundur daripada karyamu. Nggak hidup gitu loh. Tugas saya juga menghidupkan karyanya, mengiringi. Lebih baik saya bilang tidak, karena saya hanya ada dua pilihan, yes or not aja. Berarti nengol-nengol jangan. Ini seniman idealis dia. Mantap itu, saya setuju. Ketimbang kita memaksakan diri hanya mengejar target, misalnya biar prestis kita naik, menggarap banyak itu juga hasilnya tidak maksimal kan gitu. Kita nggak tahu konsep akhirnya mengiyakan, akhirnya banyaklah terjadi istilahnya penyimpangan sedikit antara tari dengan iringannya bisa jauh kan. Kalau seperti Janu punya pemikiran dia di idealisme berkarya yang bagus, ya harus seperti itu kan. Kalau kita memang siap melihat karyanya, kita mau, kalau tidak buat apa juga menghancurkan karya teman kan gitu.
dengan musik juga bisa, artinya Janu bisa membangun suasana gitu kan. Ketika kita tahu konsep teman, kita bisa punya ide, bisa membangun suasana. Jadi saya setuju itu. Nah kayak tadi dia Janu, tadi kan ada bilang untuk berapa 30 tahun ya? Apa tadi 30 tahun main di elektronik. Oh, sampai umur 30. Iya kan? Nah, jadi kan udah ada pemikiran seperti planning-nya itu. Planning-nya udah ada. Apa sih yang membuat di Janu itu artinya nyaman dalam zona itu? Artinya udah menargetkan nih 30 tahun, itu 30 tahun kan enggak waktu yang singkat. Ya, apa yang membuat di Janu itu nyaman dan tertarik untuk di apa bidang elektroniknya ini, musik elektronik. Oke, yang buat saya nyaman yang pertama pada dasarnya saya memang senang musik dan komputer. IT. Jadi ya sejak SD memang pasti nilai kesenian, nilai seni musik gede-gede, nilai mata pelajaran komputer gede-gede, matik juga gede, gitu, sains. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa saya nyaman di jalur ini? Karena saya suka sendiri. Saya nggak suka berbanyak karena banyak otak banyak masalah. Saya mau sedikit. Ingat teman-teman, banyak otak banyak masalah. Sedikit otak sedikit masalah. Saya senang sendiri ya, jangan kemana-mana. Saya lebih senang sendiri daripada squad kayak gitu. Satu hal lain juga kayak sepeda saya itu. Saya lebih senang sendiri karena biar pas tabangan tuh kena kain. Karena terlalu sendiri, kita nggak ada dorongan hari Selasa latihan jam 3. Lucu dan ya. Gitu. Artinya kesulitnya mood. Iya. Sing demen berbanyak. Tapi di saat ada sesuatu ini kan kesulitannya tadi. Kebutuh dorongan dari seseorang ini kan jadinya. Masalahnya kalau berbanyak tuh besok latihan tukang kena nggak bisa, ini nggak bisa, terus silang-silang itu berat ya, pusing gue peragak-peragak. Mobil kalau sendiri itu aja tantangan berat sebenarnya. Gimana ya? Cari mood sendiri itu ya. Karena nggak ada tuntutan hari Selasa latihan jam 3 bisa kapan aja. Karena kapan aja itu udah kekurangannya itu. Cuman kan kalau seperti itu Janu kan tetap tanggung jawab kan. Misalnya tanggal sekian musik harus jadi kan itu. Cuman kerjanya enggak ekstra, bisa jam sampai pagi sendiri. Iya, biasa sampai pagi. Musiknya Mamet jam 3:30 jadi. Kan? Jadi. Ujiannya itu. Iya. Nah, gini Jan. Selama proses Janu membuat karya musik iringan tari ini terutama kan iringan tari, pernah nggak terjadi sesuatu misalnya si koreografer tidak setuju, tidak terima dengan karya itu, pernah terjadi seperti itu? Biasa. Itu hal biasa karena gimana ya, itu masih seperti mencari celah di jalan. Kita dan pertama kali itu kita jalan berdua gitu loh, komposer koreografer. Lain halnya sebelumnya kita udah pernah jalan. Nah, sedangkan proyek-proyek yang datang kan orang baru, baru terus. Tiap angkatan datang. Kita cari tengah-tengah ya. Kamu pelajari indahku, aku pelajari indahmu. Kayak gitu. Kalau kayak gitu pasti bisa jalan tengah-tengah dengan mulus. Kalau ukur dengan indah masing-masing enggak. Tapi tetap intensitas saya lebih turun karena dia mengiringi. Jadi koreografer adalah Tuhan. Kayak gitu. Tapi tetap aja juga ada komplain pasti. Nih musiknya ini kurang gini, musiknya kurang gini. Oke, perbaiki sampai puas. Artinya itulah sebuah konsekuensi kita sebagai komposer kan, harus siap menerima kritikan, ketidakpuasan. Lalu apa yang menjadi target nih dalam proses artinya berkaryanya nih? Artinya targetnya kan kayak tadi sampai dia puas lah kan gitu kan. Nah, terus kalau dia sendiri
otomatis kan ada sebuah target yang harus dicapai. Oh, saya harus misalnya target waktu, target kan banyak lo targetnya, target kepuasan, target waktu, pencapaian musiknya harus selesai seperti ini gitu. Ada nggak target-target yang artinya beli sisipkan dalam diri untuk dalam penciptaannya itu? Kalau target saya hanya apa ya, simpel, menghidupkan karya itu sendiri, gitu aja. Target saya hanya mau hidup dari proses kredit, gitu aja. Saya nggak ribet kalau persoalan target itu, yang penting karya itu hidup, gitu. Dalam artian hidup itu ya si fotografer atau konseptor puas dengan hasil kerja saya. Tapi fotografer atau ya klien harus siap juga dengan konsekuensi saya yang menggarapnya cukup lama. Saya yang paling lama saya nggak bisa garap satu minggu harus jadi. Bisa sih, bisa, cuma saya kan cari puas juga kerja. Iya, saya mau pelan lama tapi asik ya. Kayak gitu. Berarti ada target untuk waktu ya, proses penciptanya. Berarti ada waktu misalnya seminggu atau sekian untuk menciptakan satu musik misalnya. Artinya cari nyamannya beli gitu kan, maksudnya berapa kira-kira? Sebulan itu pas sih, sebulan. Sebulan ya, untuk satu, untuk karya, satu karya ya. Cuma masih aja ada datang teman-teman beli, tolong buatin musik kayak kapan, dengan, minggu depan. Minggu depan pasti ada aja. Kalau seperti itu hajar juga. Nah itu kan pemikiran saya soal gini, sosial saya sama siapa misalnya Angga gitu. Bling tulung bling langsung kene. Wah, lama masih nak sing tulungin ya. Besi orang Bali itu pasti masih aja ya. Berdalam ya. Ya, tapi kalau yang klien yang udah langganan itu ngerti, dan saya memang wanti-wanti. Nah, kayak yang ini dari jauh-jauh hari lah ya. Harus 1 bulan lah saya butuh waktu untuk cari ide. Berarti kan selama proses Janu membuat karya atau mengiringi tari itu kan tidak seperti tadi, tidak hanya menerima kan itu, harus memikirkan konsepnya dia gimana, berarti ikut berpikirlah dalam karya itu kan. Kadang-kadang ada juga yang ketika dia ditawarin main hajar aja jadinya gitu lah, seperti saya bilang tadi, bobot karyanya seolah-olah dia hanya sekedar isi tangisi musik gitu. Jadi oh ya, selagi yang penting seperti hal itu, saya juga biasanya minta ke koreografer selera musiknya dia. Iya, itu penting supaya lebih match, lebih ya, cepat lah match. Nggak mungkin yang selera musiknya dangdut saya kasih metal sebaliknya kan, gitu misalnya. Itu juga benar-benar. Nah, ini Janu, kalau dalam proses penciptaannya ini ada nggak sosok yang di Janu pakai apa idola. Ya, idola, artinya inspirasinya di Janu munculnya dari orang ini gitu loh. Nusantara dan internasional apa nasional? Iya, boleh. Dua-duanya. Yang nasional siapa, yang di Bali siapa, yang di luar negeri siapa? Nah, artinya yang memang dipakai acuan gitu dalam dalam ini. Iya. Yang artinya komposer yang menginspirasi. Iya. Ya. Komposer yang menginspirasi dari yang paling skop yang lingkaran paling kecil di Bali, yang paling menginspirasi saya adalah Iwayan Gede Yudano, Pak Yudano. Oh, Pak Yudano. Yudano dan Dewa Lid. Walid Bud. Tapi ya, saya lebih banyak komunikasi dengan Pak Yudano ketimbang Dewa Lid. Beliau inspirasi saya karena gimana ya, hanya dua orang ini aja yang saya lihat hidup dengan status freelance komposer di Bali, dan ekonominya juga bagus. Itu menginspirasi. Dan dia, ya, sedikit yang tahu Pak Yudano idealisnya tinggi kan? Tinggi ya. Idealis itu orang. Ya, beliau banyak mengajarkan saya tentang kehidupan dan musik juga. Musik ya. Dan memang sering komunikasi dengan beliau. Dan yang lebih luas lagi di Indonesia, Pak Slamet Abdul Syukur dan Pak Dodi Satya Eka Gusdima. Pak Dodi, beliau dari Bandung, lulusan Jerman. Saya ketemu dia Art Summit 2013. Banyak sharing juga. Saya cukup terinspirasi dari beliau. Juga Pak Slamet. Pak Slamet adalah komposer Indonesia yang berhasil mencuci otak saya pertama kali. Itu tahun 2013 di Jakarta, waktu Pekan Komponis Indonesia. Saya mewakili Bali dan ketemu beliau.
di sana hanya satu malam saya ngobrol sama seorang Pak Selamat Abdul Syukur, tapi otak saya seperti wah ada cuci dibuka ya dibuka ya. Semenjak itu saya berubah. Lebih-lebih lagi saya sering sama Pak Yudana. Semakin ya liar lah. Lihat-lihat anak kutip ya. Kita pikirkan jadi liar. Kita tidak terbaku terprim dengan hanya satu ide itu aja. Tapi menurut ini penting nggak itu? Apanya? Yang menjadi artinya komunikasi ya, and inspirasi sharing, kita sharing itu ya. Artinya enggak yang artinya punya ini, punya apa tadi yang idola. Penting enggak itu dalam proses begitu? Seorang penting sekali. Penting ya. Penting sekali karena kita bisa jadi acuan. Oh, ya. Beliau bisa seperti ini. Masa saya Janu enggak bisa. Iya. Itu yang tadi sampai di skala nasional ya, skala internasional yang menginspirasi saya, Andis Cordis. Andis Cordis adalah komposer, dia dari Cyprus Yunani, dan saya ketemu di Bali juga, banyak sharing. Dia sangat menginspirasi juga, karena dia seorang komposer freelance, ada kerja apa lagi selain membuat musik. Karyanya bagus-bagus, saya sempat main dua kali karya dia, dan ya, dia sangat menginspirasi saya juga. Banyak sih teman-teman luar seperti Zachary Hesney itu dari California juga menginspirasi saya, Ryan Bombus dan masih banyak lagi. Kenalnya Sardono, itu kan beda, kita beda. Cuman kan menarik kayaknya seperti ini kan, kita dari tim kru Rumah Seni. Kenapa mencari Janu? Karena kebetulan yang lihat Janu itu kan sekarang bergerak di bidang musik elektronik ya, elektronik. Nah ini tadi kan sudah dibilang tadi bahwa gimana mentransformasi musik tradisinya ke elektronik, kan gitu ya? Benar ya gitu ya, mentransformasi ya. Urusan musik pasti pilihnya ngomong. Okay. Jadi begini. Kembali ke Janu ketika membuat iringan tari. Karena ini kita berdua, kalau konser itu kan bebas. Kebebasan Janu mengekspresikan diri, curah napa kan sendiri. Karena ini kita menghadapi dua pemikir, psikografer. Pernah ya, terjadi sesuatu hal yang Janu tidak bisa terpikirkan lah ya, dalam hati dengan sini sampai buntu pikirannya gitu. Misalnya sama si pemusik ini, karena mungkin maaf ya, cerewet gitulah koreografernya ini, cerewet. Gini nggak mau, gini nggak mau. Apa yang menjadi trik Janu untuk biar bisa menjadi ngemet lah, menjadi itu kan sebuah proses kreativitas juga menurut dia. Oke, berarti konsepnya sekarang ini buntu. Pasti pernah. Apalagi seorang koreografer itu dia nggak bisa menjelaskan konsepnya sendiri. Sendiri, betul. Koreografinya sendiri nggak bisa. Saya tanya balik, ini di menit sekian, karena kan saya tari dulu jadi, baru musik. Menit sekian, gerakmu ini maknanya apa? Apa? Nggak tahu, Bli. Saya gerak-gerak aja. Terus, saya buat musik apa? Acuannya nggak ada, jadinya ya? Saya buat musik orang ciuman apa orang? Kan gitu. Saya harus jelas. Baru jelas hasilnya. Kayak gitu pernah. Start banget juga pernah. Kan Krisna Satya dia jadi Hamin satu jadi komposisinya. Halangannya apa itu? Hambatannya apa? Karena saya nggak bisa buat hidup karyanya dia. Mungkin ini kepuasannya Janu apa tidak kepuasannya Janu apa si koreografernya? Karena saya nggak puas, jadi koreografer juga ngefek nggak puas. Nggak puas, benar-benar. Di TA juga paling lama dia, karena apa ya, saya mau cari bunyi orang nulis itu waktu itu lama cari idenya, sampai start jam 3 saya taruh semua alat, tapi ternyata mikrofon masih hidup, merokok saya pegang korek dan karena mic, padahal pikiran start itu kan mic saya masih di meja, lupa matiin headphone masih di sini karena start lupa ya, ada headphone di kepala. Ini dia bunyi untuk orang nulis aksara. Oke, net sip, ngejar kirim mereka musik. Ya, kayak gitu. Ya, gitu sih. Makanya, idenya muncul dari sesuatu yang tidak terduga. Dari sesuatu kejenuhan kita kadang-kadang memunculkan ide, kan? Yeah, kesetakan kita memulakan ide. Nah, tapi menurut yang itu adalah sebuah kejelian daripada komposer.
kejelian mencari sebuah kreativitas. Itu kan kita tanpa sadari bahwa hal-hal yang kita lakukan dengan tidak sengaja akhirnya menjadikan sebuah ide kan gitu kan, menjadikan musik yang bisa nyemek dengan tarinya. Berarti Janur harus bersyukur dengan start itu. Ya, tapi kasihan koreografer dan penarinya. Telat musiknya. Enggak stres ya, Janur. Tapi kan selama proses Janu berproses dengan berbagai karakter koreografer, artinya epan-epan aja kan, enjoy aja kan. Selama proses selama ini kan tidak pernah artinya terlalu ya misalnya tidak puas itulah. Happy aja kan selama proses ini. Kadang-kadang kan bisa seperti ini ya. Karya udah jadi, ketika Janu nonton ternyata muncul ide lagi kan, banyak seperti itu kan. Iya, pasti. Udah sing kene ana, seharusnya kene ini kan terjadi. Padahal sebelumnya itu proses membuat musik itu udah sering nonton kan. Cika pentas, maro peswide kan sering terjadi juga seperti itu. Udah sing kene ana, udah kan. Mungkin anu pikirnya kita nih. 10 karya dong, coba pikir 10 karya, udah buat hari 2 aja udah bingung kan. Wah gila, itu memang mau coba pengalaman gimana rasanya ya membuat karya, 10 karya, 1 hari berapa jam gitu? Kayak zombie, jadi saya di Jogja pada saat momen itu tinggal dalam satu netah orang Bali, dua rumah, satu sahabat saya orang Korea, lalu sebelahnya saya, dia keluar lihat saya, Janu, kenapa kamu kayak zombie sekarang ya? Selamat, tahu tidur. Kata dikit untuk tidur, karena banyak WA itu sampai takut buka HP itu loh, karena dari chat itu serem. Wih, kapan musiknya jadi itu serem, 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 serem. Berarti pada saat proses Janu berkreativitas itu masih di Jogja. Masih di Jogja. Berarti kita main gini aja ya. Mau balik gunung meletus nggak bisa, koreografer stres. Dan menurut dia itu juga sangat kesulitan karena kita memaparkan konsep lebih enak kita ngobrol gini, ya kan, kemistrinya lebih cepat ketangkap ketimbang kita dikasih kadang-kadang tulis. WA misalnya beda. WA itu kan menurut yang kita membaca sesuai kata hati. Kalau kita kesel, tulisin orang itu kesel dia jadinya. Jadi kan lebih sulit sebenarnya itu. Ya, tapi trik saya minta skripsinya. Oh, kalau skripsinya kan bisa baca dari awal ya. Kirim skripsi. Lebih aman. Berarti kan pekerjaan Janu jadi double itu. Harus membaca dulu sampai selesai baru eksekusi. Itu salah satu proses saya. Jadi nggak langsung buat musik, saya biasanya juga baca referensi. Nah itu kenapa saya buat ruang kerja kayak gini, di sini keyboard terus di belakang ada buku. Jadi kalau ada kurang mundur, ambil buku, ambil, baca dulu. Gitu. Kayaknya lama garap musiknya itu. Berarti menyelam minum air itu, baca berapa? Tapi referensinya jadi kuat dalam musiknya. Iya benar. Artinya kalau orang bilang dalam proses berkarya bahasa sumbernya. Ya itu sering juga koreografernya bilang, saya aja nggak tahu kok beli tahu gitu. Karena mungkin dia hanya baru tahu dari orde. Janu mengulik secara langsung dari literatur yang pasti kan gitu kayak. Sering kayak gitu. Makasih nih. Rago memang buku malah. Padahal sebenarnya proses kreativitas itu lebih cepat terjadi ketika kita koreografer menyampaikan secara langsung kan gitu ya. Jadi ya. Ketimbang dia kita dikasih skripsi harus baca dulu. Kadang-kadang beberapa kalimat kita enggak ngerti juga kan. Maksud dunia tari kan beda dia. Di dunia musik pembahasan apa pembedaran apa bahasa. Bahasanya itu kan kadang-kadang agak beda. Tapi mantap beda. Benar. Artinya bisa bekerja jarak jauh. Ada namanya NSPP. Oh berarti proses pasca di sana nih. Ya. Jadi sambil kuliah sambil. Terus kalau ngomongin sekolah sekarang. Ujian Janu musik gini juga. Penciptaan. Penciptaan. Ya. Tapi musiknya sendiri. Nah untuk
kesibukan saat ini gimana nih? Nanti kan situasi kita ya tidak seperti dulu normalnya itu kan, masih ada pembatasan-pembatasan. Untuk itu saya ada trik untuk sedikit pindah profesi, tapi masih saya buruh bumi, tukang bumi masih, itu sebagai tukang rekam gamelan. Tukang rekam. Oh iya. Recording. Karena komponis, menurut Pak Yudarno, komponis harus anti miskin. Jadi gimana caranya? Dalam segala situasi komponis harus siap supaya anti miskin. Oke. Saya ada ide ini. Yang penting linier, yang penting saya masih sebagai guru bunyi, tukang bunyi sebelum ke profesi lain. Misalnya jual apa gitu. Kan rugi kuliah lama. Belajar ritme melodi tapi ya begitu jadinya. Untung ada ide di recording. Saya mulai di sana. Jadi kesimpulan saya double sekarang, recording sama composing. Kalau sekarang kan situasi gini kan orang berkarya tidak banyak, paling kan virtual. Ada order musik masuk ya? Kalau order musik ada. Artinya mengiringi tari ini maksudnya? Ada. Kemarin di Lampung ada, di Unila. Di mana lagi ya? Ujian kan ada juga Kesa, orang di Tensor, Leslie. Berarti teman-teman di luar juga modal musiknya ke sini? Ada, Lampung, Jakarta, Jogja, itu aja sih untuk di luar. Tadi saya mendengar, tadi sangat bagus, seorang komposer itu anti miskin. Sekarang jangan komposer kita omongan, seniman anti miskin. Ya kan? Pokoknya kita harus semangat, seperti tadi aja istrinya bilang harus tetap semangat. Artinya kehilangan apa tadi? Panggung. Kita buat panggung sendiri. Anti miskin juga kan? Iya. Gede biaya panggungnya dia. Ya. Dan komitmen. Jadi buruh suara. Tetap linear lah ya. Menarik ini proses kreativitasnya Janu dari awal menjadi seorang mau jadi dokter dan sangat menurut yang ini terlalu kontradiktif sekali ini antara dokter dengan seniman itu kan sangat-sangat jauh. Tetapi menurut yang keilmuannya dokter dengan seniman ini harus sama-sama kayaknya ada ilmu idealis di sana, harus ada kan? Iya benar. Ya kan? Di dokter itu sama. Kita tidak boleh sembarangan memprediksi sakit orang. Kita harus pelajari dulu. Musik pun seperti itu kan? Kita tidak boleh mengejat dengan sembarangan. Gampang buat musikmu ini gini, nggak bisa. Harus pelajari dulu. Kita harus menyelam dulu, masuk ke dalam dunianya itu, baru kita bisa. Ya. Kalau tentang pesan, yang pertama semoga kawan-kawan khususnya yang lulus di institusi seni bisa lebih linear lagi. Jangan buru-buru setelah tamat langsung cari jalur beda, kayak menyerah sebelum perang itu. Karena sebagai sampel analogi, bapak saya seorang dokter aja, dia dokter loh. Butuh waktu 9-10 tahun untuk datangkan pasien ke tempat prakteknya. Jadi sisi awal beli beras untuk besok aja nggak punya uang bapak. Kenapa kita seni yang fleksibel sekali buru-buru pindah jalur? Belum nyoba. Saya dulu pernah dari Jogja ke Bali bawa uang 50.000 aja. Karena siapa nanti? Saya nggak mau mendatangkan uang dari di luar perihal musik. Pernah kayak gitu. Komitmen lah. Iya, harus kuat dan pasti butuh waktu juga. Jangan buru-buru pindah ke jalur lain. Itu pesan saya untuk yang general ya. Kaitannya ke pandemi sekarang, di mana event semakin sedikit ada, bahkan enggak ada. Jadi kawan-kawan pasti juga punya ide untuk cari solusi supaya tetap bisa bertahan hidup. Misal saya pakai contoh istri saya sendiri, Annie. Dia
koreografer, penari, tapi nggak ada event ya. Tapi dia ada ide untuk endorsement. Karena seni itu luas banget. Teater, tari, musik, di mana aja bisa masuk. Kawan-kawan banyak sekali punya peluang untuk bertahan hidup di pandemi ini. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, kayak Eni, Eka Laksmi, dia punya ide endorsement. Dia seorang Eka Laksmi misalnya, dia pakai banyak koreografi di promosi produk-produk kliennya. Eni banyak sekali pakai, ya dia lebih ke teater, lebih ke vokal, lirik kayak gitu, dia pakai itu. Juga ada koreografinya di promosi produk-produk kliennya. Jadi kawan-kawan nggak cuma di atas panggung kok untuk mendatangkan uang gitu. Untuk bertahan hidup lah bahasanya, biar lebih soft. Tau, masih ada no concern. Artinya terima kasih ini Janu sudah berbagi bersama kita, bersama teman-teman OS juga, bahwa dalam situasi apapun dunia seni atau dunia kreativitas itu tidak akan pernah henti, tidak pernah stuck. Berarti yang terpenting katanya tadi itu adalah anti miskin. Anti miskin. Ya kan? Artinya terima kasih banyak ini udah mau berbagi tentang musik, khususnya musik elektronik. Mungkin teman-teman di rumah yang punya hobi atau punya apa namanya arahnya ke sana, kita bisa banyak-banyak sharing lah, banyak sharing. Seorang Janu pun juga sharing-sharing dengan senior-seniornya seperti Pak siapa tadi Pak Yudane, Pak Deo, dan memiliki idola-idola yang mungkin menginspirasi bagi kita untuk berkarya, kan itu tidak salah. Ya. Ada lagi, Hengah? Sepertinya udah banyak yang disampaikan, dan terutama Tiang juga kan artinya di dunia yang legendaris gitu, banyak juga mendapatkan pembelajaran dari sana gitu kan. Nah gitu juga teman-teman OS dimanapun kalian berada, saya kira artinya sudah banyak yang disampaikan oleh Bli Janu. Tentunya jangan lupa saksikan terus kami. Untuk next akan ada lagi seniman-seniman yang menginspirasi kalian semua. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Umah Seni Maju, maju. Sukses semua, Jan. Ya.